Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium MBPJ Kelana Jaya untuk sama-sama kita menyaksikan pertembungan di antara Selangor tuan rumah yang akan bertemu dengan Terengganu bagi aksi perlawanan match week yang ke-17. Dua pasukan yang sudah semestinya mengharapkan tiga mata untuk dibawa pulang setelah tamatnya 90 minit perlawanan nanti. Menyambung antaran tersebut. Ah, satu kesilapan daripada Papi. Diakite. Oh! Peluang awal yang gagal disempurnakan. Misplaced pass daripada Papi Diakite singgah ke kaki Mukhairi Ajmal. Namun giliran Terengganu pula untuk melakukan serangan. Faisal Ali meloloskan diri. Ada sentuhan yang cukup penting daripada Sam Somerville menidakkan Faisal Halim. Brandon Gunn cuba mengawal, berjaya melepasi Brandon. Giliran Ajakwa pula untuk melakukan pertahanan. Manuel Ott membuka kepada Habib Harun. Oh, jaringan. Percubaan jarak jauh yang berjaya dihasilkan oleh Habib Harun memberikan jaringan pembukaan buat pasukan perlawan. Minit yang ke-13. Habib Harun meletakkan Terengganu satu gol di hadapan. Satu permainan yang baik sebenarnya dipamerkan oleh pemain-pemain Terengganu. Antara masalah utama yang dihadapi oleh Terengganu sepanjang musim ini ialah di bahagian penyudahnya. Kepa Sherman dan Cece Kipre yang gagal untuk mendapatkan jaringan yang banyak. Namun ketika ini Faisal Halim dengan satu cross ke tengah percubaan. Oh, Manuel Ott. Sekali lagi Faisal Halim menjadi tumpuan dengan larian yang cukup baik sebelum melepaskan satu cross. Berjaya untuk mendapatkan Manuel Ott untuk memberikan jaringan yang kedua buat Terengganu. Bahar Abdul Rahman baik. Namun terus ke arah penjaga gol. Dan juga merupakan aksi terakhir untuk aksi separuh masa yang pertama. Nampaknya semakin menghampiri jaringan pertama pada malam ini. Terus memberikan asakan kepada pemain-pemain Terengganu. Mukhairi dengan percubaan jauh. Namun Suhaimi Hussein berjaya untuk membaca percubaan yang ke-10 ke arah gawang sebenarnya. Belum ada lagi sinar jaringan buat Selangor. Ah, through ball yang baik. Lepaskan Mukhairi. Suhaimi Hussein dengan tindakan awalnya. Terselamat gawang Terengganu. Satu through ball yang cukup baik untuk dapatkan Mukhairi Ajmal. Namun pujian perlu diberikan kepada Suhaimi Hussein kerana bertindak bijak untuk keluar menuntut ruang. Syebasha melepaskan ten out. Larian deras Syarif Fikri di sebelah sana. Alif Haikal. Masih lagi Alif Haikal dengan percubaan. Belum selamat Terengganu. Satu cross ke tengah. Kayon dengan tandukan. Oh. Namun gagal untuk meletakkan badan beliau di posisi yang betul untuk melakukan tandukan. Nampaknya yang nampaknya memberikan reaksi gembira buat Habib Harun dan juga Syarul Nizam sebentar tadi. Namun sudah pun tamat perlawanan pada malam ini. Padi Selangor ke atas Terengganu diteruskan nampaknya. Jadi keputusan akhir perlawanan pada malam ini. Stadium MVJ menyaksikan Selangor tewas 0-2.